Hey guys, welcome back to my channel Senam Pagi Indonesia Seri D. Jumpa lagi dengan saya Sulu Pambrasto, pemegang channel YouTube Senam Pagi Indonesia Seri D. Kali ini saya mau beri pesan penting untuk semua YouTuber pecinta Senam Pagi Indonesia Seri D. Pesan saya adalah buatlah konten video Senam Pagi Indonesia Seri D yang kalian peragakan masing-masing. Tentunya Senam Pagi Indonesia Seri D yang kalian peragakan sendiri itu haruslah Senam Pagi Indonesia Seri D yang baru sesuai tahun berjalan. Misalnya, buat mak-mak yang hobi berolahraga Senam Pagi Indonesia Seri D, bikin aja konten video Senam Pagi Indonesia Seri D Millennial 2019 oleh mak-mak zaman now. Atau misalnya kalau kalian lagi refreshing ke pantai di pagi hari untuk berolahraga Senam Pagi Indonesia Seri D, boleh juga bikin konten video Senam Pagi Indonesia Seri D Millennial 2019 di pantai mana. Misalnya di Pantai Pangandaran, bikin konten video Senam Pagi Indonesia Seri D Millennial 2019 di Pantai Pangandaran. Nah, buat agan-agan yang suka ngantor, nah, boleh juga tuh bikin konten video Senam Pagi Indonesia Seri D Millennial 2019 di kantor perusahaan PT apa. Terus, buat anak-anak sekolah, bikin juga konten video Senam Pagi Indonesia Seri D Millennial 2019 oleh SD mana. Karena Senam Pagi Indonesia Seri D itu sangat penting untuk kesehatan. Di antara semua senam kesegaran jasmani, cuma Senam Pagi Indonesia Seri D yang nomor satu di dunia. Jangan lupa kepoin terus Senam Pagi Indonesia Seri D. Ingat ya, jangan lupa bikin konten video Senam Pagi Indonesia Seri D yang baru sesuai tahun berjalan, yang kalian peragakan sendiri. Ingat ya, jangan lupa kepoin terus Senam Pagi Indonesia Seri D. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you next video. Bye-bye.